Salam jumpa Hobis Radio MW Jadul. Saya bawakan amplifier transistor untuk radio MW Jadul. Kita lihat PCB Saturn yang pertama ini ya. Amplinya cukup gede, pakai transistor 2N3695 dan 4355 ya. Ini dia. Gede ya, kaki emas, istilahnya kaki emas. 2N3569 dan 2N4355 ya. Mantap. Dan ada penggerak depannya pakai C828. Ini PCB-nya ya, Saturn S065. 6 transistor ya, bisa pesan di kita. Ya, ini rangkaian lengkapnya ya, amplinya. Atau 8050 dan 8550. Kita coba rakit ya, itu lihat transistornya gede. Sementara kita pakai yang BD140. Yang kedua adalah radio MW Mini juga, tapi ini 7 transistor lebih banyak. Dayanya lebih kecil karena hanya pakai transistor kecil, yaitu BC547 dan 557 atau 558 ya, penguatnya C828 di depannya ya. Ayo rekan-rekan rakit radio MW ini, nggak pakai IC, kita belajar penguat transistor dasar push pull ya. Ada yang penguat pakai trafo, ITOT, pakai transistor lebih mantap lagi. Anda akan mengerti cara kerja penguat transistor untuk audio amplifier pada radio MW Jadul ya. Ini kita lihat ya, kita tes nanti keluar suaranya pelan ya, nggak begitu gede. Kita pakai potensio yang ada switchnya ya. Mantap ya. Oke, dicoba ya. Terima kasih. Kita lihat paling kiri itu adalah spool MW dengan batang ferit ya. Ada osilator MW-nya pakai trafo EFT merah nanti.